Dekade dan juga penampilan Chrisye pada malam hari ini, kita akan langsung berbincang-bincang dengan seorang legend dangdut yang juga diajak kerjasama sama Mas Chrisye. Selamat malam Om A.Rafiq. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik ya. Ini mau tanya dulu nih, kita langsung to the point aja Om. Ya. Itu Mas Chrisye kan orangnya lebih jaim gitu ya, jaga image gitu ya, nggak banyak gerak. Sedangkan Om A.Rafiq tuh kayaknya energetik sekali. Itu nanti gimana mengenai penyesuaian gaya? Saya pikir yang tepat adalah biarkan Chrisye seperti itu, apa yang dia miliki, saya seperti ini yang saya miliki, kita kawinkan jadi cantik kalau perkawinan kan, iya. Enggak pakai acara ini Om, nanti pas ref kita ada muternya sedikit atau apa gitu. Enggak, kita on the spot aja. On the spot aja, oke kalau gitu nanti selamat untuk pertunjukan. Sebentar lagi ini Om A.Rafiq mau naik, mau nyanyi sama Mas Chrisye, kita saksikan saja bagaimana sih kolaborasinya. Matamu menarik hati, oh senyumanmu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya aku ingin sekali mendekatimu, aduh kasih. Namun sayang, malu rasanya. Biar ku cari nanti caranya. Aku alami, yeah.
A.Rafiq, makasih.